إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولا تبدلنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sidang jemaat rahimakumullah, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Penguasa, pengatur alam semesta, di mana kita menyaksikan berbagai bencana melanda negeri yang kita cintai ini. Berbagai bencana menghiasi berbagai berita di media sosial, media elektronik. Berita itu nyata di lingkungan kita, ada di sekitar kita, terjadi di tengah-tengah tempat kehidupan kita. Kejadian banjir di Kalimantan Selatan yang memakan korban jiwa, material, dan ribuan orang meninggal dunia. Korban gempa di Sulawesi Barat, Mamuju, yang memakan korban tidak sedikit. Begitu juga kerugian material. Korban tanah longsor di Sumedang beberapa waktu yang lalu juga menelan korban yang begitu banyak. Kerugian material juga tidak sedikit. Korban puting beliung di beberapa tempat. Korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menelan korban seluruh penumpang dan awak pesawat. Korban yang sudah berjalan hampir setahun ini akibat pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum juga menampakkan tanda-tanda mereda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Tengah juga barusan kita dengar, dan beberapa waktu lalu di Bandar Lampung juga, di Tanjung Seneng, korban banjir yang menenggelamkan beberapa rumah warga. Tentu itu juga menimbulkan banyak kerugian. Korban kemanusiaan akibat kekerasan aparat
yang melanggar HAM, terbunuhnya 6 laskar FPI, korban ekonomi bangsa akibat tindakan keserakahan oknum atau pejabat melakukan korupsi, penyelewengan anggaran negara untuk rakyat miskin seperti korupsi bansos dan lain-lain. Hal ini menambah beban penderitaan rakyat. Dari berbagai bencana yang terjadi itu, mari kita merujuk pada penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bencana itu terjadi? Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, kita perlu mendengar apa penjelasan Allah tentang datangnya bencana demi bencana dan menjadikannya kita sebagai tazkirah, peringatan. Allah datangkan bencana bukan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Allah melalui ayat-ayatnya. Yang pertama, para tokoh atau pejabat, yaitu orang-orang yang diberi mandat dan amanah, telah menyalahgunakannya. Dengan mandat itu dan dengan kemewahannya yang didapat dari jabatannya itu, segala cara ia lakukan untuk mengambil keuntungan dari uang rakyat. Mereka berfoya-foya, melakukan berbagai kemaksiatan, baik dengan kebijakannya maupun perilakunya. Maka Allah mengingatkan dengan ayatnya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu faqaddamarnaha tatmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri para hartawan dan para penguasa, para elitnya itu, agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali dari negeri itu. Yang kedua, ulah perilaku manusia yang membuat kerusakan, merusak lingkungan, melakukan illegal logging, pengerusakan sumber daya alam tanpa mengindahkan AMDAL dan lain-lain. Maka terjadi bencana. Dengarkanlah firman Allah, Zaharal fasada fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'alahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sidang Jemaat rahimahumullah. Yang ketiga adalah orang yang baik berdiam diri atas kezaliman, membiarkan orang-orang yang merusak dan membuat kemaksiatan di tengah-tengah kehidupan.
ingat akan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Dalam ayat di atas sudah sewajarnya kita memahami, kita harus ikut peduli dan berjuang bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran, bersama kelompok yang peduli akan kebaikan, mendukung mereka, mencintai mereka, agar kita terhindar dari azab Allah. Di tengah masyarakat kita harus bersama menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersama mereka kita akan mendapat pertolongan Allah dan insya Allah terhindar dari berbagai macam musibah. Yang keempat, Allah akan memberi rahmat kepada orang yang beriman melalui ujian bencana yang melanda. Maka Allah akan menaikkan derajat bagi orang-orang yang beriman dengan syarat bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan bencana. Maka dengan keimanan itu menjadikan modal bagi kita, kelak Allah akan mewarisi kewenangan mengelola alam ini kepada orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat rahimakumullah, mari di khotbah kedua ini kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memelihara alam ini dan menjauhkan semua dari macam mara bahaya dan musibah. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat derajat kita, derajat kaum mukminin keseluruhan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimina bi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum
Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi. Yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fala dhikrullahi akbar.